Chelsea bidik mati jelek usai Piala Dunia 2022. Bursa transfer Liga Inggris Chelsea bidik dua bintang timnas Belanda Piala Dunia 2022, Denzel Dumfries dan Matis Delight. Denzel Dumfries bisa. Perjalanan Ngolo Kanté di Chelsea akan mencapai akhirnya. Sang pemain dan klub sepakat untuk tak memperpanjang kontrak yang habis pada musim panas 2023. Ngolo Kanté sudah berseragam Chelsea sejak 2016. Kanté menjadi monster di lini tengah The Blues dengan mencatatkan 262 penampilan di seluruh kompetisi. Kanté juga membawa Chelsea meraih 6 titel juara. Beberapa di antaranya adalah juara Liga Inggris, Liga Euro dan Liga Champions. Dilansir Mirror, Kanté dihantam cedera kambuhan dalam 2 musim terakhir. Cedera lutut dan hamstring terus menghantui pemain tersebut. Kanté harus absen di Piala Dunia 2022 kali ini. Diyakini, Ngolo Kanté akan pulih paling cepat di bulan Januari 2023. Satu hal yang menjadi persoalan adalah kontrak Kanté di Chelsea. Kontraknya akan habis pada musim panas, alias akhir Juni 2023. Sejak akhir Oktober kemarin, muncul kabar Chelsea tak akan memperpanjang kontrak Kanté. Kabar terbaru kedua belah pihak kini sudah setuju. Kanté nantinya akan meninggalkan Chelsea secara cuma-cuma pada musim panas 2023. Sang pemain rumornya langsung banjir penawaran dari Juve, Inter Milan, Arsenal, Tottenham, sampai Barca. Chelsea akan berburu gelandang bertahan baru. Sudah ada pemain muda Chanichik Mumeka yang dibeli dari Aston Villa pada musim panas kemarin dan pemain pinjaman Denis Zakaria yang bisa saja dipermanenkan dari Juventus. Chelsea kabarnya juga akan coba memboyong Declan Rice dari West Ham, namun beberapa klub besar Inggris seperti MU juga mengincarnya. Joao Felix terbuka untuk pindah ke Liga Premier di tengah ketat